Ada lagi rupanya. Okay guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Bob Panah Merah Channel dalam rancangan Mencekik. Okay, so dalam video-video yang lepas aku ada buat masakan belut asam pedas. So aku dah merasai belut lah. So hari ni guys, aku ada buat sup belut. Bukan pasal sup belut yang aku nak ceritakan. Di sini aku nak perkenalkan satu produk dekat korang, iaitu ni, korang nampak ada tiga botol, tiga balang. Ya, tiga balang yang ada kat depan aku ni. Ini yang pertamanya adalah sambal bawang bilis goreng. Okay, so ini satu yang produk yang pertama. Produk yang kedua adalah Peria Crispy. Ha. Okay, so yang ketiga adalah Garlic Crispy. So ketiga-tiga produk ni sangat sesuai untuk kita campurkan dalam masakan-masakan kita, kita makan bersama lah. Lebih-lebih sesuai kalau untuk orang yang dalam pantang. Macam Garlic Crispy ni untuk orang yang dalam pantang kan, ataupun kita masukkan dekat dalam nasi bubur. Sambal bawang, benda bayang yang ada kat tiga lah, crispy, Peria, Garlic Crispy, dalam bubur sedap, dalam sup macam ni pun sedap, kita makan dengan nasi pun sedap. So aku recommend dekat korang. Harga-harga dia yang aku akan paparkan di bawah. Okay, kita tengok kat situ harga-harga setiap produk yang ada di situ. So untuk hari ni aku nak try. Hari ni aku tak nak cerita pasal belut, sup belut ni. Aku nak menceritakan pasal ini saja. Okay, so korang boleh dapatkan produk tersebut di nombor talian yang akan aku terterakan kat bawah tu. Korang nampak tak? Kat situ ada semua. So hari ni menu aku macam biasalah, favorite ulam, carrot, timun, sambal belacan, telur dadar dan sup. Okay, so tak payah tunggu lama lagi, nanti sup ni mengeras. Dia boleh keras sup ni. Allahu Akbar. Sup ni, sup yang macam mamak ambil sup ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Okey, kita buka dulu. Benda baru. Baru rasa ni. Baru sampai punya dari Kongostan. Okey, so aku nak ambilkan semua sekali, letak dalam piring pinggan aku ni, dan aku nak rasa satu demi satu. So yang ini Garlic Crispy, Peria Crispy. Dahsyat. Di antara produk yang ada dekat depan aku ni, mengikut kata-kata daripada owner, Peria Crispy adalah produk killer. Sambal bawang goreng. Bau ni sedap lah. Bau ni sedap. So aku nak try satu persatu. Yang pertama ni kan aku nak try sambal bawang dia. Bau dia pun sedap. Rasa pun sedap. Nah, produk killer, sekejap lagi aku try. Okay, aku dah try Garlic Crispy. Rasa bawang goreng, bawang putih. Rasa bawang putih lah. Kalau makan macam tu tak boleh. Kena makan dengan nasi lah. Dia tak boleh makan macam ni, bawang putih. Bawang putih tak boleh makan macam tu je. Dia punya roblox dia lain macam lah. So crispy, Peria Crispy. Sedap. Betul dia kata killer. Garing dia. Dia ada rasa pedas. Pedas-pedas ada rasa. Dan
Terutamanya dia tidak pahit. Kadang-kadang peria ni terlalu pahit, bila orang goreng ada yang terlalu pahit. Yang ni tak apa nak pahit. Peria crispy ni makan macam tu dia pun dah sedap dah rasa ni. Okay. Kalau layan benda tu sampai tak sudah. Tak apa, kita try dulu, kita makan. Campur dengan sambal bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Dah habis lah. Sedap. Sambal, bawang, bilis garing, peria crispy dengan garlic crispy. Itu dia. Dia boleh membangkitkan lagi selera untuk kita menjamu selera. Itu dia. Kena pula menu aku hari ini belut. Sup belut. Memang sur. So guys, korang boleh dapatkan produk-produk ni di nombor talian yang aku terterakan dekat situ. Ownernya berada di kawasan Subang. So kalau untuk penggemar-penggemar yang berada di Subang, owner ni boleh hantar delivery COD terus. Tapi kalau daripada sekitar lain ataupun luar Kuala Lumpur, kemungkinan akan di pos. Masa aku dapatkan produk ni, mengikut kata owner, dia sedang usahakan untuk menghantar produk-produk ini ke Sarawak. Ada tempahan sebanyak 30 balang satu produk. 30, 30, 30. Masa aku ambil produk ni dekat dia lah, dia tengah uruskan produk tersebut untuk diposkan ke Sarawak. Jadi sampai orang Sarawak pun dah dapat maklumat benda ni daripada dia dan mereka berminat. Itu saja untuk video penerangan aku tentang ketiga-tiga produk ni. So macam biasalah, korang boleh dapatkan nombor telefon dan talian WhatsApp dekat nombor yang tertera aku terterakan. Aku nak perhabiskan apa yang ada di depan mata ni, memandangkan aku dah betul-betul lapar dan nak tambahkan lagi. Ini sup belut guys. Okay, kita jumpa lagi. Korang jangan lupa like, subscribe and comment, dan tekan button loceng kat bawah tu. Okay, untuk meneruskan menonton video-video daripada aku, tanda support daripada aku. Okay, alright, itu saja. Kita jumpa lagi di next video. Salam ampun dan maaf daripada saya jika ada kesilapan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.